Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di Jalur Gaza, termasuk dua cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di Jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan dua pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang dua kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas komandan Brigade Utara Hamas diserang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.